Halo guys, balik lagi di channel Aisyah Rukmi. Jadi di video kali ini saya akan kasih tahu ke kalian tutorial photoshoot di rumah aja yang lagi viral saat ini. Nah, kita kan saat ini berada di rumah. Nah, untuk menghindari penyebaran COVID-19, jadi kita buat photoshoot di rumah aja. Oke, tapi sebelum itu saya akan tunjukkan ke kalian apa saja sih properti yang harus digunakan. Oke, nah ini dia. Jadi di sini saya hanya menggunakan gunting sebagai propertinya, menggunakan isolasi dan menggunakan ini dua jilbab yang warna putih dan yang warna krem. Nah, selanjutnya kita pasang untuk photoshoot. Jadi buat kalian yang tidak punya tirai, kalian bisa pakai kain yang lain, atau kalau kalian mau ikuti seperti caraku, kalian bisa pakai jilbab pasmina untuk sebagai pengganti propertinya. Untuk propertinya kita pasang di bagian sudut dinding. Terus kainnya kita pasang seperti ini dan kita tempel dengan isolasi. Nah, untuk yang kremnya kita kasih kendor seperti ini. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Jadi ini hanya jilbab pasmina ya. Sekarang kita tes photoshoot. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jangan lupa gunakan bunga dan kacamata sebagai propertinya, biar terlihat Instagramable sekali. Jangan lupa follow juga Instagram saya, biar makin semangat buat video-video yang menarik. Nah, jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.